bulan suci Ramadan telah tiba. Saatnya mengajak buah hati kita lebih dekat dengan Yang Maha Kuasa. Salah satunya dengan menghadiahi sajadah-sajadah lucu ini, agar mereka lebih semangat untuk melaksanakan sholat lima waktu. Berawal dari kegemaran Nuke Farah menggambar, usaha rumahan yang baru dimulai 2 tahun ini telah menghasilkan sajadah dengan aneka motif, seperti ikan, planet, serta bunga. Soalnya kan awalnya suka gambar, tapi jadinya bikin gambar-gambar gitu, terus tak aplikasikan di sajadah. Terus bikin sajadahnya karena ingin memotivasi anak. Dalam membuat sajadah, biasanya Nuke terlebih dahulu mendesainnya di komputer. Desain yang sudah jadi kemudian dicetak untuk dijadikan pola. Lalu pola digambar pada kain katun. Tempelkan pola yang sudah jadi pada sajadah. Selanjutnya dibordir sesuai warna. Tambahkan dakron untuk isi sajadah agar makin nyaman saat digunakan. Kemudian tambahkan tali sehingga sajadah bisa multifungsi menjadi tas. Nah, jadi deh sajadah cantik multifungsi nan lucu untuk buah hati Anda di rumah. Kalau anak-anak kan lebih lucu kalau dibuat tas ransel ya, lebih praktis. Biasanya Nuke membuat desain berdasarkan tren di kalangan anak-anak saat ini. Selain membuat sajadah unik berbentuk tas, Nuke juga membuat mukena anak yang senada dengan motif dan warna sajadah. Wah, sudah pasti buah hati Anda akan menyukainya dan lebih semangat untuk beribadah. Kalau sajadahnya 100.000, kalau mukenanya 135. Semuanya katun. Mungkin aplikasi pakai tasnya gitu ya. Berbagai pilihan motif mukena dan sajadah ini bisa Anda pesan secara online. Atau Anda bisa datang langsung ke rumah produksinya di daerah Lowokwaru, Malang, Jawa Timur.